Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata yang paling indah yang keluar dari lisan seorang mukmin adalah memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala lantas bersyukur atas karunia dan rahmatnya yang diberikan kepadanya senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita juga berupaya ke arah yang lebih baik untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Begitu juga sholawat berserah salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suri toladan dalam kehidupan kita kemudian juga diikuti oleh keluarga beliau kemudian para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya dengan baik dan benar yang mudah-mudahan kita juga berusaha untuk meneladani kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga mengikuti dan mempelajari perjalanan hidup generasi yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu keluarga dan para sahabatnya yang berpegang teguh terhadap sunnah dan membela agamanya sehingga menjalankan syariat ini sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semua ini dengan harapan kita termasuk umat e, beliau dan kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan nabinya untuk memberikan syafaat kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita membahas e, sebuah kaidah di dalam Al-Qur'an, wallahu a'lamu bi bahwa Allah mengetahui daripada kalian itu musuh-musuhmu. Maka kita membahas ada tiga musuh yang harus kita jadikan musuh yang nyata dan dengan sikap yang waspada adalah iblis, kemudian orang yang tidak beriman yang memerangi, orang yang mukmin, kemudian juga orang-orang munafik. Ketiga musuh ini Allah memberikan kepada kita supaya kita mewaspadai mereka. Adapun pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaAllah kita akan membahas sebuah kaidah yang merupakan amalan e, batin sekaligus juga ada amalan lahir yang harus disandingkan pada waktu yang sama. Ya ini siapa yang bertawakal Allah mencukupinya. Kaidah ini kita ambil di dalam surah At-Talak ayat ketiga yang berbunyi wa mayyatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kaidah prinsip pokok dalam Al-Quran yang menyangkut kepada keimanan seseorang, yang akarnya melintang dalam hati orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar dari masa lalu, sekarang, dan yang akan datang sampai Allah Subhanahu wa taala mewariskan bumi dan apa yang ada di di atasnya bagi mereka. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pada kesempatan yang berbahagia ini berkaitan dengan penyerahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Maka kita yakin semua kita mengetahui makna daripada tawakal ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah sebagai pelindung dalam segala urusan baik dunia maupun juga akhirat dan bersandar kepadanya dalam mengambil manfaat atau menolak madarat dengan melakukan sebab yang diperintah dan kepercayaan yang penuh dari seorang hamba. Maka kalau Seorang mukmin telah melakukan hal itu, maka perhatikanlah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa hasku, maka Allah akan menjadi uh, pelindung atau Allah Subhanahu Wa Taala mencukupkanmu. Oleh karenanya sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kaidah ini perlu kita uh, renungi kembali ya supaya kita bisa mengamalkan dengan pengamalan yang benar terhadap e, makna daripada tawakal. Kemudian supaya kita lebih e, apa namanya jelas dan lebih terperinci lagi maksud daripada ayat yang berbunyi tentang tawakal bahwasannya sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini justru datang dalam konteks tentang penceraian ya bahwa tentang terkait e, kaidah ini yang kita bahas ini adalah berkaitan dengan konteksnya ayatnya pada ayat penceraian. Mari kita lihat e, ayat tolak ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2 dan 3. faida balagna ajaluhunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa asyhidu dawai adl minkum wa aqimus syahadatalillah yu'adu bihi yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yaj'al lahu min la yahtasib wa may yatawakkal hasbuh innallaha qad likulli shay'in qadra yang artinya apabila telah datang dan mengakhiri masa iddahnya maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan disaksikanlah dengan dua orang yang adil di antara kamu hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah demikian diberikan pengajaran kepadamu kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat dan barang siapa yang bertakwa niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki di arah yang tidak disangka-sangka dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah mencukupi keperluannya sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan pada tiap-tiap sesuatu sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kaidah ini yang kita bahas konteksnya berkaitan dengan ayat talak atau ayat perceraian lalu kalau kita renungi Kesesuaian antara makna yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini... ...dengan hukum yang berkaitan dengan tolak. Barangkali rahasianya, diantaranya disebutkan... ...adalah mengandung peringatan dan penenang hati. Yang dimaksud dengan peringatan... ...bahwa ini ditujukan kepada masing-masing kedua belah pihak. Baik itu suami ataupun istri. ya Yang dimana terkadang nafsu yang mendorong untuk melampaui batas, ya sehingga e, melakukan apa namanya penceraian, ya melakukan batas dalam perkara penceraian, baik dalam berkaitan dengan iddah, nafkah atau hal yang lainnya, ya khususnya dalam kondisi jiwa yang ketika terjadi penceraian itu terkadang menjadi keras ya tidak teratur perbuatannya secara umum dan terkadang dia bertindak emosi yang memenuhi dirinya pada saat marah tanpa mengosongkan dirinya dari sifat marah terlebih dahulu dan tanpa sikap objektif. Ini rahasia pertama barangkali maknanya itu sebagai peringatan ya kepada kedua belah pihak terhadap perilaku yang melampaui batas ketika emosi yang meludak dan lain sebagainya sehingga dia tidak lupa bahwa dibalik semua itu sebetulnya ada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencukupi semua urusan terkadang terjadi emosi karena memang e, faktor e, apa namanya nafkah yang mungkin dia tidak menyanggupi sehingga e, apa namanya penceraian menjadi solusi bagi mereka supaya mereka bisa memenuhi e, nafkahnya masing-masing dan ini sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita luruskan ya, sehingga dengan ayat talak ta ini jangan sampai terjadi gara-gara sepele hal nafkah yang atau hal rezeki yang sebetulnya sudah Allah tanggung, sehingga kita yang hanya dicari untuk berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah membuka jalan pintu rezeki. Kemudian, rahasianya kedua, barangkali konteks ayat tentang kaidah yang kita bahas dengan ayat talak adalah sebagai penenang jiwa ya penenang hati yang dimana karena ditujukan bagi orang yang bersama merealisasikan uh, syariat Allah di dalam dirinya terkadang dalam penceraian mungkin mungkin saja seorang suami yang menipu istrinya uh, dengan berdalih dia urusan apa tidak sanggup menapkahi atau padahal dirinya sudah tidak mencintai suami istrinya atau kemudian memilih e, terikat dengan wanita lain karena hal lain sebab atau karena tidak sabarnya seorang suami. Sehingga e, justru akan menjadikan seorang suami yang terlantar kemudian tidak ada yang beri menafkah. Maka dengan ayat ini maka seorang istri janganlah bersedih. Kalaupun mm, ditipu oleh e, suaminya dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi. Dengan syarat seorang istri tetap berpegang teguh dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kebalikannya juga, seorang istri yang meminta cerai dari suaminya dengan berbagai alasan, tidak nyaman dan sebagainya, tetapi yang pada hakikatnya barangkali ada sesuatu yang tersembunyi, sehingga hal itu tidak dibenarkan, atau menipu seorang suaminya, sehingga akhirnya suami sudah kehilangan pasangan hidupnya, yang di sini. Menjadikan penenang hati, jalan solusinya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan demikian kita sudah jelas, ya, bahwa solusi jalan keluar atau pelindung dalam segala urusan dan juga yang mencukupinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kaidah ini sebetulnya berkaitan e, penuh dengan konteks ayat talak, ta tapi bukan berarti maknanya cukup di situ, ya. Kita e, mengambil kaidahnya pada e, ayat wa may yattaqillaha makhraja. Barang siapa yang bertawakal eh, bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar. Dan akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka, Allah dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupi. Maka, kaidah ini kita bisa terapkan dalam keumuman kehidupan kita sehari-hari, baik dalam urusan dunia maupun juga dalam urusan akhirat. Maka, kita harus e, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan dunia tentunya kita akan berusaha ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sandarkan semua harapan kita ketika kita ingin sukses dalam berkarir ketika ingin kita sukses dalam belajar ber, apa namanya melanjutkan studi atau kita berbisnis dan lain sebagainya dalam perkara dunia maka kalau kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan mencukupi dalam semua hal yang kita sandarkannya Ya begitu juga dalam urusan akhirat, ketika kita sudah melakukan daya upaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah sholat kita lakukan, lalu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersandar kepadanya dengan harapan semua ibadah yang kita lakukan, terutama sholat tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga dalam berobat, ya menyembuhkan. Eh, sakit dan juga musibah yang menimpa kepada kita kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya setelah kita berupaya berikhtiar dalam melakukan eh, apa namanya wasilah-wasilah untuk menyembuhkan kesehatan kita sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan demikian kaidah yang kita bahas Allah siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah mencukupinya. Itu adalah kaidah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam urusan dunia maupun juga dalam urusan akhirat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini kita perlu eh, merincikan eh, arti daripada tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa merealisasikan kaidah yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. <tuh> Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal itu ada dua ya pertama adalah tabwidul amri ya menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala ini perbuatan hati jadi seseorang menyandarkan hatinya urusannya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala jadi bertawakal adalah tabwidul amri ini yang pertama menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini perbuatan hati lalu seseorang akan mampu menyandarkan segala urusan, baik perkara dunia maupun akhirat, kepada Allah subhanahu wa ta'ala ditopang dengan dua. Yang pertama adalah dengan sikoh, kepercayaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah dengan husnudon, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Menyerahkan urusan segala urusan yang kita harapkan, manfaatnya, dan juga menolak madaratnya, urusan dunia maupun akhirat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara kepercayaan kita penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita e, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta alam semesta, Dialah yang mengatur segala urusan dunia? Kemudian juga dialah yang menciptakan, memberi rejeki, menghidupkan, mematikan semua makhluknya. Bahkan semua makhluknya berada di genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Semua urusan berada di dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apapun yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi itu di, apa namanya berada di pengawasan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kehendaknya. Oleh karena ini. Bagi kita bila memahami semua itu maka percayalah bahwa semua urusan yang kita akan dapatkan, yang kita harapkan manfaatnya atau menolak madarat dalam semua urusan maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala percayalah Allah Subhanahu Wa Taala akan apa namanya mengurusi semuanya ya ini yang harus kita bangun. Ya, semua urusan kita akan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengatur semesta alam, alam semesta. <coughs> karena Allah mengatur alam semesta. Kemudian yang kedua, juga berhusnudon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara berbaik sangka kita akan bisa menyandarkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita renungi sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Maha Mendengar? Bukankah Allah Maha Melihat? Bukankah Allah Maha e, mengampuni dan semua nama-nama Allah. Bukankah Allah Maha Kuasa? Bukankah Allah Maha Melihat dan semua itu, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk berhusnudon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil apapun, sebesar apapun juga perbuatan yang kita lakukan, Allah melihatnya. Apapun yang kita betik di dalam hati untuk menjadikan sebuah apa namanya niat yang kita akan realisasikan, Allah juga mengetahuinya. Sehingga dengan demikian, maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah mengetahui semuanya. Selain itu juga Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi, yang sudah terjadi dan yang akan terjadi yang apa namanya telah terjadi. <coughs> Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Oleh karenanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang kita apa namanya harapkan kesuksesan baik dalam urusan belajar umpama dalam bisnis ke depannya. kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha mengetahui perkara yang akan datang ini sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan dua ini insya Allah, kita akan mampu uh, menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan apa namanya kepercayaan yang penuh terhadap Allah Subhanahu wa taala kemudian yang kedua dengan husnudzon berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala <tuh> kemudian juga yang dari bentuk tawakal setelah kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang merupakan perbuatan hati. Yang kedua adalah badlul asbab. Melakukan sebab. Kalau dalam bahasa kehidupan kita sehari-harinya adalah melakukan ikhtiar begitu ya, melakukan ikhtiar. Maka ketika seorang menyandarkan diri urusannya diserahkan kepada Allah, maka tidak cukup sampai di situ, tetapi juga harus berusaha menjalankan sebab-sebab atau berusaha atau berikhtiar sebagai pelengkap daripada tawakal. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua ini uh, urusan yang kepada hambanya dikaitkan dengan uh, sebab. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan? Ya, kepada Nabi Musa Alaihissalam ketika dikejar oleh Firaun kemudian Nabi Musa Alaihissalam dan kaumnya sudah tidak dapat jalan lagi untuk e, apa namanya lari karena di depannya adalah e, lautan kemudian di belakang sudah nampak e, Firaun dan bala tentaranya yang mengejar maka tidak ada jalan lagi e, kecuali pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapi lihat Bukankah Allah berkuasa kalau seandainya langsung e, laut itu dibuka, kemudian mereka e, lari e, melalui laut? Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa Alaihissalam untuk e, apa namanya memukul tongkatnya ke lautan sehingga e, lautan menjadi terbelah, dan mereka berhasil berjalan e, lari menuju e, laut yang sudah dibelah. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin Allah mampu tanpa kita uh, apa namanya lakukan sebab Allah mampu membuka uh, apa nama lautan tanpa perlu dipukul oleh uh, tongkatnya Nabi Musa Alaihissalam. Tetapi Allah ingin mengajarkan ya, ingin mengajarkan kepada hambanya untuk melakukan sebab. ya Begitu juga lihat uh, melakukan sebab ini na uh, siapa namanya Maryam. Ibunda e, Nabi Isa Alaihissalam, ya, begitu sudah lelah, kemudian capek dan akan mengandung, kemudian e, dia bersandar di e, apa namanya pohon kurma, kemudian merasa lapar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh e, Maryam, ibunda e, ibunda e, Nabi Isa Alaihissalam, untuk menggoyangkan pangkalnya Kita tahu pohon kurma itu. Uh, pohon kurma itu kalau digoyang pangkalnya itu tidak akan berpengaruh karena saking kuat karena besarnya pohon kurma. Tetapi Allah ta'ala menyuruh Nabi, uh, menyuruh uh, Maryam ibunda uh, Nabi Isa untuk uh, melakukan hal itu itu mengajarkan untuk melakukan sebab. Padahal tidak ada pengaruh sebetulnya kalau dipegang-pegang pun. Tetapi Allah ingin menyuruhnya untuk uh, melakukan sebab sehingga Allah lah menurunkan, menjatuhkan apa namanya kurma-kurma di hadapannya lalu uh, Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam lalu memakan kurma. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa kita juga yakin bahwa uh, tidak apa namanya mustahil kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala langsung saja memberikan makanan kepada uh, Maryam ibunda Nabi Isa alaihi tetapi Allah ingin menyuruhnya kepada kita dan mengajarkannya untuk melakukan sebab. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bagaimana uh, Nabi kita diberikan keturunan dengan cara menikah Kemudian juga Nabi membela agamanya. Kemudian Nabi memerangi musuhnya dengan langsung berperang. Kemudian mempelajari strateginya dan lain sebagainya. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala ingin memenangkan Rasulnya, sudah Allah sudah apa musnahkan musuh-musuhnya. Tetapi tidak demikian. Bagaimana curahan kekuatan Nabi Ali Salam? daya pikiran kemudian jiwa raga dan hartanya begitu juga para sahabatnya dikerahkan untuk melawan semua uh, yang dikerahkan oleh musuhnya sehingga mendapat kemenangan dalam agama ini tidak lain adalah mengajarkan kepada kita untuk apa uh, melakukan sebab sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sebab menjadi uh, pelengkap daripada tawakal sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi tiga uh, contoh tadi mengajarkan kepada kita bahwa dalam menyandarkan urusan kepada Allah tidak hanya cukup uh, apa namanya men uh, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah aspek uh, batin ya aspek hati itu wajib kita serahkan dan setelah hati kita juga punya jiwa yang harus kita melakukan sebab ya dan ini perbuatan uh, perbuatan apa namanya amal lahiriah ya, sehingga kita berusaha bergerak ya, sehingga tawakal itu sangat sempurna. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kasus ya yang terjadi pada uh, Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Uh, bagaimana ketika seorang sahabat apa namanya turun dari unta kemudian lantas uh, masuk ke masjid lalu tidak nampak unta itu e, diikat ya lalu ditegur e, bahwa kenapa unta itu tidak diikat maka sahabat tadi e, mengatakan bahwa saya bersandar bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka dikatakan bahwa caranya bersandar itu bukan demikian jadi e, dengan cara bagaimana ya kita ikat e, unta itu kemudian e, apa dengan kuat Lalu setelah kita usahakan upaya supaya kira-kira tidak akan kabur lah, tidak akan lolos unta tersebut karena ikatan yang kuat. Lalu kita pergi sholat lah dan kita tinggalkan. Itu eh, apa namanya tawakal yang benar. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya kalau kita markirkan kereta, ya memarkirkan apa namanya kendaraan motor atau mobil yang kita miliki, maka juga sama Bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga melakukan sebab kita parkir di depan e, tempat parkiran, kemudian lalu kita kunci setang atau e, upaya yang kira-kira itu memungkinkan untuk bisa dijaga. E, kan begitu? Dan memungkinkan untuk e, apa namanya maling itu susah mengambilnya gitu. Di kita kunci dulu, lalu kita e, masuk ke masjid atau ke tempat yang kita apa namanya bekerja ke kantor lalu kita tinggalkan dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita umpamanya keluar dari kendaraan kemudian lantas kita tidak dikunci kemudian kita ya bertawakal kepada Allah. Allah mengetahui karena Allah e, mengatur urusan segalanya. Betul. Tetapi kita e, keliru dalam melakukannya karena tidak melakukan sebab sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada kesimpulannya bahwa dalam bertawakal, maka harus menggabungkan dua amalan batin dan juga amalan lahiriah. Ya. <tuh> amalan batin tadi apa? Tabwidul amri, ya, menyerahkan urusannya, ya, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara kita ber, apa namanya, memiliki sikap percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sikap apa namanya berbaik sangka. Dan inilah buah daripada tauhid sebetulnya. Ya, jadi kalau kita e, tauhid kita benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan penciptaan Allah kepada alam semesta dan juga nama-nama dan sifatnya, Insya Allah kita akan terbantu mampu untuk menyerahkan urusan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini urusan hati. Kemudian yang kedua adalah urusan e, lahiriah, yaitu melakukan sebab. Ya, dan juga sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan sebab juga ini harus diperhatikan juga. Jangan sampai melakukan sebab yang terlarang, ya, ya, yang terlarang dan harus sesuai dengan apa namanya akal. Artinya melakukan sebab itu, ya pertama memang di dengan di apa namanya diperintahkan oleh syariat atau tidak berseberangan tidak bertabrakan dengan syariat. Jadi umpamanya dalam melakukan apa namanya kesembuhan. Kita melakukan sebab kalau sakit umpamanya dengan obat-obat uh, herbal yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan hadis meminum madu atau lain sebagainya, maka itu cara upaya yang yang benar ya sehingga dalam melakukan apa namanya uh, usaha juga juga sama, oleh karenanya jangan kita uh, apa namanya hilang dari dua belah pihak. Kalau kita hanya melakukan sebab tanpa uh, menyandarkan diri kepada Allah itu juga salah, bahkan bisa terjadi kepada kemusyrikan atau melakukan kesyirikan kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, subhanahu wa ta'ala, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah e, cara kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya? Jadi kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bila kita ingin semua urusan kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka dia akan mencukupinya Oleh karenanya sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala serahkanlah urusan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian juga lakukan sebab yang apa namanya kiranya sebab itu akan menjadi apa namanya pendorong dalam merealisasikan apa yang kita harapkan kemudian sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk lebih menguatkan dan meyakinkan kaidah ini bahwa kita perlu bertawakal dan harus bertawakal bahkan wajib kita bertawakal kita sebagai seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia dan juga dalam urusan akhirat. Mari kita lihat bersama-sama beberapa ayat Al-Qur'an, kita renungi bersama risalah, risalah apa risalah-risalah Al-Qur'an mengatakan. Yang pertama, apabila kita ingin kemenangan maka jalannya adalah apa? dengan tawakal. Kalau ingin kemenangan maka dengan jalannya adalah bertawakal. Ya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian lakukan sebab yang uh, tepat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 160 ini yang kumullah balakum Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkanmu. Wa pamangdal yang surugum Dan jika Allah membiarkan hmm. tidak menolongmu maka siapa gerangan yang akan dapat menolong kamu selain Allah sesudah itu? Wa'alallahi falyatawakalil mu'minun. Maka hendaklah kepada Allah saja orang mukmin bertawakal. Lihat, kemenangan adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah uh, ingin menolong, pasti akan menang. Tapi kalau Allah sudah tidak menghiraukan, tidak akan menolong, maka tidak akan mendapatkan kemenangan. Oleh karenanya, sandarkanlah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam meraih kemenangan, dan juga berusaha dengan tepat untuk merealisasikan kemenangan tersebut. Bertawakalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, apabila kita ya, uh, apa namanya berpaling dari musuh-musuh, Uh, ya apabila kita berpaling dari musuh-musuh maka juga jadikanlah uh, tawakal sebagai teman kita, ya ketika kita uh, apa namanya uh, berpaling dari musuhnya maka tawakal menjadi uh, apa nama teman kita Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 81 Farid anhum wa tawakal anallah wa billahi wakila maka berpalinglah uh, kamu dari mereka dan bertawakallah kepada Allah cukup Allah menjadi pelindung. Ya. Kemudian yang ketiga, apabila semua makhluk berpaling dari kita, eh, tidak menghiraukan dan lain sebagainya, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah at taubah ayat 129 fa tawallau fakul hasbi allahu la ilaha illahu alaihi tawakatuh. jika mereka berpaling dari keimanan maka katakanlah cukuplah Allah bagiku tiada tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali dia hanya kepadanya aku bertawakal ya sudah kalau sudah orang tidak menghiraukan lagi cukup kita bertawakallah kepada Allah Subhanahu taala kemudian keempat apabila kamu ingin apa namanya menginginkan perdamaian perbaikan di antara suatu kaum maka janganlah menjadikan perantara kepada e, mereka dalam perdamaian antara se, e, kaum tadi kecuali dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 61, wa lisalmi fajnah laha wa tawakkal watawakal ala Allah dan jika mereka condong kepada perdamaian, kita akan mendamaikan mereka. Maka condongkanlah e, kepadanya. Kita damaikan, lalu apa katanya? bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya, ketika kita akan mendamaikan kelompok kaum, maka kita damaikan lalu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, apabila kafilah-kafilah qadha, yakni ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai kepada kita, maka tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Ketika Allah sudah menakdirkan kita sakit, maka itu adalah sebuah ketentuan Allah. Udah, maka ketika kita sakit maka tawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sandarkan kita sakit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ketika kita apa namanya mengalami kesuksesan sebagai bentuk ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga bertawakal. Maka ketika ketentuan Allah sudah terjadi pada diri kita dan kita sudah merasakan itu, maka Tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surah Taubah ayat 51, "Kullay illa ma lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun." Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah terjadi ketentuannya pada diri kita, maka yang kita ter, uh, uh, lakukan adalah uh, menerimanya lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, apabila musuh-musuh telah merang uh, memasang perangkap kepada kita, lalu makar-makar mereka sudah uh, apa namanya dilakukan Lalu kita berusaha uh, untuk mencari perlindungan dengan cara masuk ke benteng atau pertahanan dan sebagainya. Setelah melakukan upaya itu, lalu bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan uh, menyelesaikan semua itu. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Yunus ayat 71. Watlu alaihim naba'anuh in qala liqaumihi ya qaumi in kana kaburu alaikum maqami wa tadkiri bi faala fa'alallahi tawakkantu. Dan bacalah kepada mereka berita tentang uh, Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya, Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah sudah uh, tidak cocok lagi lah bagi kalian, maka aku bertawakal kepada Allah subhanahu wa taala. Bagaimana lihat uh, apa namanya musuh-musuhnya sudah membuat perangkap dan sebagainya, maka Nabi Nuh alaihissalam bertawakal kepada Allah subhanahu wa taala. Kemudian ketujuh ya apabila uh, kita mengetahui bahwasanya tempat kita kembali adalah kepada Allah Subhanahu wa taala kita yakin semua makhluknya Allah ciptakan di muka bumi itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita ketahui bahwa takdir juga adalah sudah semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala kalau demikian maka apa tugas kita ya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita kembali Nah, ujungnya itu akan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takdir di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rebahkanlah diri kita. ya Rebahkanlah diri kita di, perma, apa, di atas permadi tawakal. Allah menyebutkan. Pak budhu wa tawakal alaih. Maka ibadahlah kepada dia. Dan juga bertawakallah kepadanya. Ya. Kemudian ke delapan. Apabila kita mengetahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang benar yang berhak disembah maka janganlah kita bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan kul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi wa ilaihi matabu. Katakanlah dialah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan kepadanyalah aku bertaubat. Al-Qur'an surah Ar-Rad ayat ke-30. Ya. Kemudian ke-9 Ya, apabila hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, semua hidayah petunjuk yang menjadikan seorang hamba dapat e, apa namanya melakukan ibadah, menjalankan ketaatan, itu semuanya hidayah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka sambutlah hidayah itu dengan cara tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sikap syukur ya dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 12 Wa malana alla natawakkal ala Allah wa qad hadana subulana wa ala ma adaitumuna wa Mengapa kami tidak bertawakal kepada Allah padahal Dialah yang menunjukkan jalan kepada kami? Dan kami sungguh-sungguh akan sabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang beriman bertawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kita mengetahui hidayah di tangan Allah, maka sambutlah hidayah itu dengan sabar dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke-10, apabila kita takut kepada kekuatan musuh, ya, kekuatan musuh juga perangkap-perangkap setan yang kepada manusia untuk menggoda, maka hadapi ini semuanya dengan cara apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu laisalahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Karena apa? Musuh-musuh Allah, Allah sebutkan di hati sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, dalam menghadapi musuh-musuh, Allah, terutama setan yang selalu menggoda dan ingin membuat perangkap, maka lakukanlah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ke sebelas, apabila kamu ingin agar Allah menjadi pelindung dalam semua kondisi, ya maka peganglah dengan tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawakal Allah wa kafabilahi wakila. Dan bertawakal kepada Allah cukup Allah menjadi pelindung. Ke dua belas, apabila kamu ingin pirdausi surga yang paling tinggi itu menjadi tempat tinggal kita, maka tinggallah kita juga di tempat tawakal. Ya, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat ke-42, "Alladzina shabaru 'ala rabbihim yatawakkalun", yaitu orang-orang yang bersabar dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Ketika Allah menyebutkan penghuni surga Firdaus, Allah menyebutkan ayat ini bahwa penghuninya adalah mereka yang bersabar dan mereka yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke-13 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uh, apa namanya sebuah ayat apabila kita ingin meraih cinta Allah Subhanahu wa taala maka terlebihlah dululah kita tinggal dulu di tempat tawakal ya di, apa namanya di tempat tawakal Allah menyebutkan dalam surah al Imran ayat 50 159 Patawakal ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin bertawakallah kepada Allah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah maka bertawakallah. Ke-14 apabila kamu ingin agar Allah mencukupkanmu dan ingin agar kamu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua amal maka hendaklah kita bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka dia akan mencukupi. Fatawakkal ala fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Dan bertawakallah Sebab itu bertakwalah kepada Allah, bertawakal kepada Allah, patawakal ala Allah, inna alal hakil mubin sesungguhnya kamu berada di jalan yang benar. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan apa namanya berbagai ayat, ya, 14 poin mengenai kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah cukup lebih dari cukup, ya, memotivasi kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita ingin e, semua urusan dunia maupun juga akhirat dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini memberikan kepada kita motivasi ya untuk apa namanya menjalani kehidupan baik urusan dunia maupun juga urusan akhirat dengan dilandasi dengan tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala sandarkan semua urusannya yang itu merupakan perbuatan hati kita semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala lantas kita juga berusaha sebagai bentuk realisasi fisik kita maka ketika kita apa namanya melakukan semua itu kita lakukan dengan doa ya di antaranya berarti hati kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan lakukan uh, usaha maka itulah uh, apa namanya perbuatan seorang mukmin yang tepat dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kalau demikian maka yakinlah Allah akan mencukupi dalam semua urusan dunia dan akhirat kita mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum ala nabi Muhammad وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته